Halo Sobat Lambe Melali, wah Mas Lambe lagi kemana nih? Hunting lagi nih, gimana ya? Yuk kita lihat, kita kepo-kepoin, yuk simak video berikut ini. Perantingannya juga kokoh, apa namanya, proporsional ya, sampai ke atas, dari bawah sampai atas, size-nya itu pas gitu loh. Oke, Sobat Lambe Melali, sekarang kita lagi ada di kawasan Srengseng nih. Ini ada kombinasi kafe dengan bonsai. Wah, seru nih. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Halo, Kak. Baik, Kak. Wah, konsep tempatnya seru nih ya. Namanya apa nih, Kak? Kebun Kafe, Kak. Kebun Kafe ya? Jakarta, iya. Kebun Kafe Jakarta. Wah, berarti ada Instagram ya? Ada Instagram di Kebon Jakarta. Kebon Jakarta. Oke. Ini kalau Sobat Lambe Melali pengen reservasi, nomor teleponnya berapa ya? Ada nomor teleponnya di 0812 1977 7997. Betul. Oke, nanti buat teman Sobat Lambe Melali yang kurang jelas, nanti bisa baca di kolom description. Wah, menu kopinya lengkap ya, Kak ya? Macam-macam ya. Wah, iya nih menunya nih. Nanti kita apa namanya? Screenshot ya. Iya, wah ada dimsum juga ya. Betul. Wah. Oke. Lagi menu baru di sini. Lagi menu baru, ada promo juga nih, buy one get one. Khusus student diskon 10%. Wah, mantap nih. Oke, Kak, kalau gitu saya pesan satu ya. Iya. Oke, thank you ya. Kita mau lihat-lihat ke dalam. Oke. Ya. Wah, ini dia, guys. Lokasinya. Ini kapasitas seatingnya cukup ya, untuk 30 pax mah cukup ya. 20 sampai 30 ya. Oke. Siap. Sobat Lambe Melali, sekarang kita lagi ada di daerah Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat ya. Lokasinya di mana nanti baca di kolom description. Pastinya ini di suatu tempat atau di cafe bonsai, keren banget. Namanya apa? Nanti dijelaskan sama yang lagi stay atau yang lagi in charge hari ini di tempat ini. Yuk kita saksikan. Bonsai-bonsai di sini adalah koleksi dari bonsai Om Aji Christian. Tadi sempat kontak dengan beliau, beliau sedang ada di Surabaya. Next kita akan kongko bareng atau ngobrol bareng bersama Om Aji Christian. Lebih lanjut di next video. Kali ini kita lihat-lihat dulu yuk. Guys. Ini mulai dari yang ukuran jumbo atau besar ya. Wah. Tuh ada kelas, ini ficus. Ada asam jawa juga. Lalu di sana juga masih ficus. Ada macam-macam jenis ficus. Lalu ada juga di sini, kalau teman-teman tahu ini ya, cemara udang. Wow, besar sekali ini cemara udangnya, Sobat Lambe Melali. Daunnya udah rapat, padat. Ya, itu cemara udangnya. Tampak dari sisi sebelah kirinya. Lalu di sebelahnya ini ada luhansung ya. Ini luhansung yang daunnya kecil. Cakep. Ya, sama. Ini satu deret luhansung.
Ya, ini kelas pikus juga. Sepertinya elegan. Padat daunnya. Wah, kafe ini konsepnya bagus sekali. Perpaduan antara orang yang hobi bonsai dengan kopi. Wah, bisa santai dan melihat-lihat di sini. Melihat bonsai tentunya sambil menikmati secangkir kopi. Luar biasa konsepnya. Ya, sebelum memulai, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Sekarang kita lagi lihat-lihat. Wah, pokoknya koleksinya keren-keren. Ini di tempat Pak Christian, adanya di kolaborasi dengan sebuah hobby shop atau disebut dengan kebun kafe. Ya. Tuh. Kalian bisa santai minum kopi, teh atau sebagainya ataupun makanan sambil melihat-lihat koleksi bonsainya. Yuk kita lihat koleksinya. Yuk. Seru-seru. Jadi bisa dibilang Pak Haji Christian sama Pak Hamid kolaborasi ya untuk tempat ini. Ya, ini ada santigi juga ya, Mas. Santigi. Ini apa nih? Ficus dolar ya? Dolar ini santigi juga. Terus di sebelahnya anting putri. Wah. Cakep nih. Ini juga anting putri. Wah, sampai ke belakang juga masih ada ya. Ini kalau ada yang minat berarti bisa ngubunginnya ke nomor berapa, Mas? Nomor antik. Langsung ya. Ya, sobat Lambe Melali, bonsainya ada sampai ke belakang tuh. Ada asam jawa, lohansung, terus apalagi di situ serut. Ya, ada dolar juga tuh. Ada kimeng juga, ukurannya size-nya asam jawa, anting putri. Nah, itu yang di sana juga ada kimeng, lohansung, dan beberapa bakalan anting putri. Lagi ngetren nih anting putri ya. Wah, sobat Lambe Melali, ini ada satu lagi size besar. Sepertinya ini bonsai kelas dari farmnya Ficus, yaitu kimeng. Wow, luar biasa, lihat bentuk kaki-kakinya dan perangkaiannya udah top banget ini mah. Berikutnya kita lihat, wah ini asam jawa sobat Lambe Melali. Ya, masih program tapi sudah menawan. Wah, nah kejauhan sana sepertinya ada elegan ya, jenis elegan. Ini dia, kita samperin, coba kita lihat. Wow, lihat kaki-kakinya sobat Lambe Melali. Perangkaiannya sampai di atas sudah komponen yang proporsional. Sepertinya habis dipruning nih. Ini juga ada kimeng di sini. Sama, di sebelah sana juga kimeng. Size-nya jumbo. Keren, keren. Ini kalau yang ini apa ya, Mas? Saya baru datang ini juga. Oh. Penyiraman pagi sore ya, Mas? Iya, ketolong hujan. Sekarang lagi musim hujan nih. Oh, itu yang di tengah baru Sianci ya. Wah, tapi lagi nggak berbuah nih. Kalau berbuah, wah cantik nih ya. Bulat-bulat merah gitu. Nah, ini Siancinya nih. Sianci. Cherry Barbados. Nama Latinnya. Wah, sobat Lambe Melali, ada santigi. Wah, santiginya keren banget. Wow, luar biasa ini, lihat tuh. Wah, udah on the rock dia ya, di atas batu karang. Wow, daunnya juga sudah mengecil. Cakep banget nih. Wah, lihat tuh ke dalam. Wah. Keren. Cakep banget. Terkesima nih. Wah, ini ada Hokianti. Hokianti
yang bunga ini ya mas ya? Wah ini bunganya tuh. Tuh. Wah cakep nih, indah betul. Wah ini satu lagi nih santiginya nih. Iya ini dari belakang ya. Nah itu kita ambil dari depan nih. Nah sekarang kita ambil dari depan. Nah ini bagian depannya. Nah ini santigi bagian depannya nih. Duh keren-keren banget ini. Bagus banget bonsai-bonsainya Sobat Lampi. Wah ini ada si Anci, Anting Putri, terus di belakangnya ada Hoki Anti juga. Seperti biasa ini nih buahnya tuh Hoki Anti, sorry si Anci. Wah ini guys jumbo si Anci ya. Si Anci Cherry Barbados. Ada buahnya juga nih udah berbuah. Oh. Iya. Oh di ground Dewan Daru ya. Cakep juga ya mas ya. Awalnya di pot. Oh tapi pindah ke ground ya. Ke tanah ya. Dewan Daru tuh ciri khasnya pucuknya merah ya. Nah, iya. Pucuknya merah. Oke, oke. Nah ini salah satu contoh bonsai loansung. Wah luar biasa, keren ini. Ini koleksinya Pak Haji Kris nih. Wah lagi mandi seger sore-sore. Wih halo Sobat Lampi Melali, terima kasih buat sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya. Tanpa kalian Lampi Melali bukan apa-apa ya. Kita udah lihat koleksi bonsai yang ada di sini, apa namanya itu, di Kebun Kafe daerah Srengseng Jakarta Barat. Buat kalian pas banget buat hangout ya, santai relax in the morning coffee and breakfast ataupun lunch time dan juga dinner time. Oke pastinya di sini, jangan kemana-mana dan jangan salah tempat. Thank you, see you in the next video. Bye bye. Halo Sobat Lampi Melali, tadi Mas Lampi udah kontak Pak Christian. Wah thank you Pak udah dikasih izin mampir ke sini dan liput lihat-lihat koleksinya. Buat Sobat Lampi Melali yang berminat nanti bisa lihat kontak person di kolom description ya, bisa kontak langsung ke Pak Christian. Oke
itulah liputannya tadi. Jenis-jenisnya juga sudah kita sebutkan. Nanti bagi yang punya silakan hubungi di kolom description. Oke. Okay. See you in the next video. Bye-bye.